Pagi-pagi habis hujan, bingung mau cari sarapan. Duit di kantong tinggal 15.000. Cari sarapan apa ya? Jogja itu nggak ada, nggak mungkin guys. Oke, kita akan ke warung langganan saya. Ini warung langganan sejak saya pertama kali kerja di Jogja. Ini dia warungnya. Warungnya ini ramai banget. Namanya Mas Soto Wawan. Mau tahu rasanya seperti apa? Oke, kita parkir dulu. Tumbas. Ini Mas Wawan. Ini istrinya Mas Wawan. Ini orang Wonosari. Ini lagi bikinin soto. Lumayan es teh, Mas. Ya, sotonya udah datang. Sotonya ini tuh dilengkapi sama tempe sama sate. Sudah dilengkapi juga sama jeruk nipis. Kita cari di sini. Juga udah ada. Juga udah ada kecap. Cerok. Sambal, ini sambalnya yang bikin enak. Kita udah dulu. Nah, kayak gini. Kita coba seruput kuahnya dulu. Rasanya tuh kecut-kecut, manis, kayak ada rempah-rempahnya. Dan yang bikin khas warung ini adalah nih guys, tempenya. Tempenya ini tempe keripik, tapi bukan tempe keripik, tempe kering, tempe digoreng. Ya, kita coba rasain. Ini harus dicelup-celup kayak gini biar empuk. Rasanya khas soto Mas Wawan. Mantap. Oke, kita makan dulu. Pelajaran yang saya ambil dari kisah Mas Wawan adalah perjuangannya yang tidak kenal lelah. Dia berjuang bersama istri tercinta, berjualan soto setiap jam 6 dan dibantu oleh adik dan ayahnya yang selalu menemani dalam suka dan duka. Dengan pelanggannya yang hampir rata-rata mahasiswa, usaha Mas Wawan ini bisa menghasilkan rumah, mobil, dan segala kebutuhan duniawi. Satu hal yang pasti, bahwa segala sesuatu itu harus diraih dengan sungguh-sungguh dan dengan bekerja keras. Sehat selalu Mas Wawan, semoga warung sotonya selalu laris. Ini alhamdulillah udah makan habis tempe 2, gak pakai sate biar gak kolesterol. Satu es teh, nanti kita coba kira-kira habis berapa. Oke, kita bayar dulu. Sampun Mas. Iki sotone setunggal. Soto 1. Iki 7. Tempe 2. 9. Es teh 1. Oke. Dengan uang 15.000 tadi ternyata masih sisa. Ya
Mas. Kawan ewu, kembalinya 4.000. Mas, ini buka enggak? Jam berapa, Mas? Jam 6, Mas. Jam 6 sampai jam 12. Sampai habis ya? Iya. Ini ada juga mungkin balungan. Balungan. Ini kuah ya. Kau neng kene iki tahun berapa, Mas? Neng kene 2000 berapa ya, Mas? Oh, dari awal dodol 2006. Kau neng kene sekitar 5 tahunan lebih kan? 5 tahunan lebih ya. Mangkal. Oke. Okay. Ya, balungane. Oke. Oke, Mas, Mbak, parang nggih. Matur suwun. Di pas pojokan asli Wonosari. Lokasinya itu gampang. Dari sana itu kampus Instiper. Terus lurus terus dari arah sana Ring Road, kampus Instiper. Lurus ini ada tong di sini. Dan pas di pojokan sini ini. Ini tinggal ke sana, saya ngantar dulu. Oke, segitu dulu garasi kuliner pagi ini. Mudah-mudahan ini menambah referensi buat teman-teman yang bingung mau nyari sarapan apa kalau pas pagi-pagi dengan kantong yang tipis. Segitu dulu, jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan. Jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.